Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Ujung Child House. Yuk, teman kita yang punya pesawat ya, bukan? Gue kira teman gue yang punya pesawat, si Rizal. Ternyata bukan guys ya. Teman kita Lalisa, temennya Lalisa. Apakah dia seorang wanita atau pria dengan nama wanita atau waria? Waria itu apa bang? Wanita pria guys ya, wanita yang bertubuh pria. Jadi dia punya hati wanita tapi terjebak dalam tubuh pria, itu namanya waria. Oke. Apakah itu nomor satu? Nggak tahu ya. Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Dia turun bareng kita sih. Ada musuh nggak? Mungkin ada tapi gue nggak lihat. Semoga nggak tabrak. Harusnya tuh. Nggak ada nabrak. Oh ada sniper tuh, gue ada L8. Bisa gue ambil ntar. Ntar aja ya. Gue ambil ntar, gue udah punya L8. Punya ekor car. Car-nya ada di atas. Dapat ekor M4. Nah, ada apa lagi? Oke, okay, AKM good. Oh oke, okay. Dapat sebuah senjata yang lumayan mumpuni untuk early game. Oke, okay, dapat grip. Apa lagi yang gue butuhin? Ini gue ambil dulu ya. Backpack udah 3 kan? Oke, okay, udah. Wah, luar biasa ini. Kurang fast doang sih kita. Sudah lah ya, kita ambil car-nya dulu habis kita pindah. Oke. Okay. Ada musuh gak sih, Boy? Mana tadi ada car perasaan. Salah lihat gue ya. Oh, salah lihat gue, guys. Enggak ada ternyata. Ngelamun gue. Apa yang gue liat bisa ada car pula di mata gue. Di manakah? Oh ada musuh di sana. Yang pakai UMP musuh tuh. Oh menekan dia. Berarti ini ke face kah? Akhirnya ketemu face juga gue. Akhirnya ada face. Oh pakai rainbow aja lah, jalan dekat. Lebih masuk akal sih. Combo barrel dan rainbow atau jalan nyimpang. Terima kasih. Terima kasih pula. Musuh di depan. Musuh di depan. Terima kasih katanya. Deh. Aduh, loro. Loro katanya dua katanya. Lanjut mana? Liar banget. Ketutupan sama nomor satu tadi gak kelihatan. Dirimu gue. Have a beautiful time. Iya. Yeah. Lobby ya. Oh, lobby lobby sana. Makasih bro. Kalian gak dapat duo nih. Temen gue matinya di sini rupanya. Gak ada orang sih. Hello guys. Ah, yang punya pesawat konyol. Rizal, Rizal. Sial bener kamu, Rizal. Pas banget sih, Rizal.
di mana? Tadi ada yang nembakin. Oh, itu dia. Kok kenok sumpah. Leher beton itu apa ya? Sumpah itu darah. Titik yakin gua. Segitu ya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Enggak kenok wah. Sekarat banget. Tolong, aku dikejar lagi. Rame apa tuh yang ngejar? Untung aja lewat doang deh. Yah, situ dia. Telat lu. Orang. Suppressor semua gue. Masih di situ deh. Capek deh musuhnya ngecam. Oke, dia ngecamnya di situ ya. Oke, oke. Ini nggak siapa coba. Masih ingat kan nggak bagi-bagi. Mati deh. Kasihan, kasihan. Mau ngambil flare mana jadi kumbal. Nge-flare, nge-flare. Temennya di mana bro? Nge-flare kok sendirian sih? Pasti ada temennya nih. Di mana temennya? Cek dulu, cek dulu. Ada yang nyamper kan ya? Gak ada ya? Okay. Wah mati yang berempat. Nah dibilangnya gak percaya sih. Kamu nih mati sama yang racun. Kayak nama lagu aja kayak orang racun. Grojan ya, cakep. Buang apa ya? Ya udah, oke. Groja aja gue. Nomor 4 keluar juga, guys. Keluar guys ya, aduh kayak mana ini kita sendirian jadinya. Ini diajak ngomong gak mau jawab, dijemput gak mau, udah dibilang loh nanti aja ngelutnya, tetap ngelut dia gak peduli deh. Itu kayaknya gak wajar deh. Ini ada orang nih. Kok banyak banget mobil di sini ya? Gue dengar suara bagi berhenti di situ. Gak kelihatan gue apa-apa. Ada suara ngeboosting lagi. Males lah. Juana kita. Let's go boys, we can do this. Banyak banget mobilnya. Habis perang saudara di sini nih, rame banget. Brrrah.
Aman. Saya depan gua ada orang lagi. Ngayur. Knock juga dia, abis banget. Bye. Cewek. Yang depan kelipak gak ya? Yang gue konek terakhir gue gak tau berapa orang sana. Harusnya sih gak kelipak ya. Ada flare gun, cuman gue gak butuh ya guys. Harusnya sih gak ada orang belakang gue ya. Suppressor ngerinya kayak gini dong. Ini ngerinya suppressor gini guys ya. Nah, ini nggak tahu gua di mana. Tahu-tahu kenok aja dia PD banget ya. Dengar gua tapping-tapping situ, dikira. Belakang batu ya. Kayaknya belakang batu deh itu satu orang. Nah, gak jadi kepir tadi ternyata. Baru mau gerak dia. Udah ngeplank ke situ, konyol. Baru mau di-repap, guys. Dari tadi gua kira ada repap. Malahan. Oh, MG3, MG3 dong. Roja mah gak ada apa-apanya memang MG3. Suppressor tetap gue pakai guys ya. Gue udah merasakan manfaat suppressor di match 1 ini. Harus gue pakai terus ya. Karena superior banget suppressor itu. Kalau kondisinya seperti tadi, konflet. Feeling gue udah gak enak tuh, konflet rupanya. Geng, 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 geng. Let's go boys. PD loh mereka lu ya. Dengar suara-suara kertak, 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 langsung disamperin loh gue. Nah, sudah spredong, spredong. Nah tuh welcome back to lobby. Oh, ada orang depan. Tor, gak mati. Kayaknya itu bug deh guys. Itu bug, itu bug, itu bug. Bukan gak mati, emang gak ada orangnya sebenarnya di sana. Ngebug itu, ngebug, ngebug itu. Oh, itu ada orang di kanan.
Hembak tuh ya. Oke, enggak bakal. Itu enggak ada harusnya. Itu bug doang, guys. Harusnya enggak ada, cuman karena ngembak jadi kelihatan. Bisa enggak begini PUBG sekarang? Kacur kali, kacau nih game. Game udah 10 tahun ya, masih gini aja. Masih 3 tahun sih. Cuman ya hal macam itu harusnya enggak terjadi lagi dong. Iya enggak, cuy. Ini kan bug-bug harusnya awal-awal game-nya rilis ini. Oh, di situ orang itu. Wah, ada supply di tempat gua. Ambil lu. Kata temannya di mana itu? Temen musuhnya maksudnya. Apa pakai AWM aja kita? AWM aja lah. Loh, kok beda lagi? Enggak ngerti lah gua. Ambil pasti enak tuh kita. Ini enak tuh. Dengan asumsi gue gak dibokong, kalau dibokong malah enak. Ini yang tadi ya, ini yang tadi ngebug guys. Gue takutnya dari sini aja ya. Apa kita ke situ aja ya? Feeling gue gak enak nih. Terlalu tengah kita ini. Pindah dulu kita nyari posisi yang lebih aman dikit ya. Gak nyaman gue di situ, sejujurnya. Ini gue ambil pinggir tiket lah. Di mana musuhnya? Sisa 7. Breaker solo scope juga gue asam. Jurnya jalan ya. Oh, di situ rupanya bener. Feeling gua tadi di sini ada orang tadi. Kok kelihatan? Oh, di belakang pacet ya. Perang orang itu, boy. Oh, situ juga ada, boy. Buka atur yang sini dulu deh. Itu mobilnya, orangnya mana? Jona sih lontong goreng ini. Semoga nggak kena AB di gue ya. Gue ngeliat sih belakang pohon. Oke. Wah mati sama yang berang sono. Nope. Oh, demi. Sini kau. Yang ketiga nih. Sini kau, sini kau. Kejabanin kau. Yang ketiga nih, boy. Aduh, cabut musuhnya gara-gara si lontong goreng muncul ngurus. Itu open field loh. Mati kau. Bisa satu boy.
istirahat 1 menit. Eh, 1 detik maksudnya. Gak bisa bawa mobil. Iya. Yeah. Nasib bola ini kalau ketemu cacing giling ya. Takdir berarti ya. Tapi ini masih kenok sih. Oh, tapi ini yang temen yang itu jangan-jangan. Ini ngeri boy. Satu. Ini ngeri banget cuy. Sumpah lu. Ngeri-ngeri sedap. Oh, depan gua. Udah gak ngeri sekarang. Yang ketiga takut apa cuy. Udah ya, rata. Binjai, ya kan. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Mantap.